Ini video vlognya tentang bulu babi. Ini gulma benar-benar mewabah sekali di sini ya. Jadi saya kasih tahu cara mengendalikannya, yaitu dengan cara disemprot kontak pakai dosis biasa saja. Kalau tebal 200-an, kalau tipis 100. Tapi, nah ini yang paling penting, harus 2 kali pengulangan. Ini contohnya ya. Ini contoh sudah disemprot, tapi anaannya tumbuh lagi, gitu ya. Jadi benar-benar harus 2 kali seperti itu. Kalau tidak, percuma. Sebab dia kalau masih besar seperti ini, disemprot kemudian bijinya ini tumbuh. Jadi jangan biarkan sampai besar kemudian tumbuh lagi dan akibatnya jadi wabah ya di lahan ya, susah dikendalikan. 2 kali pengulangan itu wajib ya, jangan lupa. Jadi kita semprot dosis kecil saja cukup kalau untuk pengulangan ya. Ini luar biasa sekali wabahnya gulmanya. Kalau di sini sudah jadi momok sekali. Ini ya, seperti ini contohnya. Dia masih kecil seperti ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengendalikannya. Karena dia belum berbunga, belum berbuah. Gitu ya. Kalau tidak seperti ini, percuma. Saya juga kaget ini melihat lahan baru sebulan disemprot sistemik. Tapi kenapa masih banyak? Ternyata dia berkembang biak. Ini ya. Wajib 2 kali ya.